Alhamdulillah selesai di vaksin, nggak sakit kok ya. Jadi jangan takut untuk divaksin, ini ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID khususnya di Bangka Belitung. Dan bukan satu-satunya ikhtiar, ikhtiar yang lain masih banyak. Ini ikhtiar medis kita. Kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan vaksin ini Indonesia segera sehatlah. Kampus segera kembali kuliah. Anak istri kita kembali belajar. Dosen-dosen kembali mengajar. Dan tenaga kesehatan juga tidak dipusingkan oleh COVID ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat dari Puskesmas Bangka Tengah ya. Dan juga wabil khusus kepada Pemda Bangka Tengah yang telah memfasilitasi vaksin.